saya Panjar Dana Al-Hafid. Nama saya Arif Mailana. Muhammad Fadli Kafa. Namanya Sunandar. Kenalkan, nama saya Rafid Maulana. Perkenalkan, nama saya Ahmad Uzaifa Latif. Nama saya Kuntana Jamal Firdaus. Muhammad Subhan Maulana. Namanya Salma Mufida. Asal dari Balai Endah. Asal saya dari Medan. Dari Bandung, Dago. Asal dari Garut. Asal dari Bekasi Utara. Asal dari Tangerang. Asal dari Subang. Asal dari Sukabumi. Dari Lembang. Tifadi, saya ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua dan ingin Al-Quran ini bisa berguna bagi semua orang. Ingin menjadi lebih baik. Motivasi saya ingin menghafal Al-Quran, ingin membahagiakan orang tua, dan ingin memberikan mahkota di surga untuk Al-Quran. Motivasinya mungkin menjadi ahli Quran dan menjadi guru tahfidz yang bisa bermanfaat bagi umat. Motivasinya adalah orang yang mengejar akhirat mustahil ketinggalan dunia. Dan bagi saya menghafal Al-Quran adalah salah satu cara saya mengejar akhirat untuk mengejar apa yang saya inginkan ke depannya. Motivasinya ingin belajar Al-Quran dan memahaminya lebih dalam. Belajar Al-Quran untuk mengamalkan dan juga untuk diamalkan dan juga di realisasikan. Rasanya membahagiakan orang tua dan memberi mahkota kepada orang tua. Ya, motivasinya menghafal 30 juz sama membahagiain orang tua. Saat pertamanya tempatnya cukup nyaman dan sangat mendukung untuk menghafal. Lingkungan yang asri dan berkenaan dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, bagus bangunannya, luas, indah, asri. Tempatnya mungkin sejuk dan nyaman juga karena ada di sekitaran bukit. Tempatnya alhamdulillah nyaman, indah, dan sesuai untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah tempatnya bagus, canggung. Kesan pertama, suasananya sangat luar biasa sama enak untuk menghafal. Sejuk, terus ramai juga, teman-temannya pada baik. Insya Allah setelah program ini ingin ngambil paket C untuk SMA dan setelah itu insya Allah punya cita-cita untuk kuliah di Maroko. Insya Allah saya mau lanjut kuliah. Insya Allah mau kuliah ke Madinah. Mungkin rencana mau kuliah insya Allah. Semoga ya Allah mudahkan juga. Insya Allah mau melanjutkan kuliah ke Timur Tengah. Rencana insya Allah mau di rumah belajar pulang pergi, belajar kitab. Pastinya menghafalkan Al-Quran dengan lebih fokus. Ingin kuliah? Insya Allah mau belajar lagi terus sampai benar-benar paham Al-Quran.